Gak capek ya, Pak? Saya juga. Mas jenis apa? Apa nih? Mudun. Apa nih? Mudun. Ya, ngikutin aja. Putar lagi. Nona cantik. Tampakan wajahmu gue kalah topengmu. Ternyata ke sana. Nah, Bu Ami sama Uni ke sana. Kita ke Bu Rami aja. Berjalan-jalan di mataharinya Yogyakarta nih. Bu Anis ke sana, Bu. Bu Anis ke sana. Saya percaya mumpung cantik. Pegangan. Sayang, percayalah aku. Apa ya mandek-mandek sih? Mbak, sama Mbak Mina. Nih, nunggu sama Mbak Mina. Yang dicari udah ketemu teman-teman. Muter-muter sampai lantai paling atas. Aduh.
jalan Malioboro yang kita lalui. Penuh sesak oleh orang-orang. Kita jalan ini seakan-akan enggak menginjak tanah saking cepatnya, karena mengejar waktu harus ngumpul lagi di bis, harus makan malam di tempat yang sudah di booking sama Arbeni Tour and Travel. Sampai sekali teman-teman. Nih, sepanjang jalan Malioboro penuh dengan manusia semuanya. Saking ramainya sampai kita nggak berasa capek ya teman-teman ya. Terlalu senang ketemu banyak orang. Setelah tadi mengejar-ngejar minuman sampai di lantai paling atas Matahari cari minuman chatime yang belum sempat kita cicipin, kita masuk ke cup nanti diminum di bis karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk minum di sana. Aduh, capek sekali. Ini harus mengawal anak-anak nih, anaknya kecil-kecil ini. Kalau kita tinggalin hilang ini. Cantik sekali Mbak Ita ya, cantik sekali. Mbak Ita. Sampai ada jeglongan enggak berasa kakinya kejeglong. Yang penting bisa moto, yang penting bisa selfie. Enggak urusan kaki kejeglong. Wow. Asik sekali di Malioboro. Ada lagu yang indah di Malioboro. Lagu indah tentang kau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro. Sajak indah tentang kau dan aku. Nabrak orang pun sampai gak berasa. Saking cepatnya jalan. Tak. Teman-teman subscriber semuanya, ketemu lagi bersama YouTuber Ros Asih. Kali ini sedang healing-healing di Malioboro, Jogja. Hanya dia lagi ketemu nih. Hanya dia. Ribuan orang ngumpul di sini teman-teman. Jogja memang luar biasa. Beli kaos dulu ya buat si bocil, cucuku. Ini beliin yang paling kecil, yang penting ada tulisannya Jogja. Pokoknya saya udah bang. Kental tadi ini mbak. Nah. Astagfirullahaladzim. Oh emosi. Emosi ya. Oh betul.
dari Jawa Timur kalau bahasanya kan bakso kan pentol namanya. Terima kasih. Banyak merebu lagi. Kan kecil. Terima kasih. Mah ya teman-teman, habis beli kaos buat bocil. Aduh, saya ketinggalan rombongan nih, harus ngejar nih. Tarik dulu teman-teman. Temannya udah ketinggalan di depan. Aduh. Bisa membuat kita kesandung ini kalau jalannya melenger bisa kesandung. Ini harus lari teman-teman karena saya sudah ketinggalan, nanti di omel-omelin sama kepala rombongan. Tadi rombongan di mana? Teman-teman, mumpung sekarang udah bisa piknik kemana-mana, ayo. Buat kita kesandung ini kalau jalannya melenger bisa kesandung. Ini harus lari teman-teman karena saya sudah ketinggalan, nanti di omel-omelin sama kepala rombongan. Tadi rombongan di mana? Teman-teman, mumpung sekarang udah bisa piknik kemana-mana, ayo ikut jalan-jalan piknik. Ya ampun, ini jam segini masih banyak rombongan yang baru pada datang teman-teman. Ya ampun. Ya Allah, luar biasa Jogja. Jam segini masih banyak tamu yang datang, baru datang. Padahal kita udah mau pulang. Entah sepinya jam berapa ini Malioboro. Pantas saja ketika Katon Bagaskara membuat lagu, viralnya luar biasa. Yogyakarta. Itu lagu waktu saya masih muda dan sampai saat ini masih luar biasa untuk dinikmati. Teman-teman, ini kameranya saya matiin dulu ya. Ini untuk sampai ke parkiran masih butuh waktu 20 menitan dengan berjalan kaki. Sangat cepat, setengah berlari teman-teman. Ini saya udah kejar-kejar dari tadi, belum ketemu rombongan yang terakhir. Ini saya masih mencari rombongan yang tadi. Saya matiin dulu ya teman-teman ya. Terima kasih udah mengikuti saya lari-lari sampai kerengos-kerengosan. Selamat berwisata.
ke Kota Pelajar Jogja. Ditunggu.